Guys, kita ke gedung Senopo untuk melihat pemukuhan Mas Raja dalam ini. Thank you.
Hari ini saya mengumumkan saudara-saudara sebagai pasukan pengibar bendera pusaka yang akan bertugas di lapangan Klenteng 043 Garuda pada tanggal 17 Agustus 2022. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan damai dan kemudahan dalam tugas negara. Penyematan rencana kepemimpinan dan kredit oleh Pembina Upacara. Raja dapat beasiswa, kuliah nggak bayar. Aku 40-an pasti. Jadi kita akan menurunkan. Iya.
Jadi di mana itu mereka sekolah, tahun ini kita akan berikan beasiswa kepada mereka. Itu hal yang wajar. Besok pada saat upacara, masyarakat yang mungkin banyak, peserta upacara banyak, kamu jangan terdistract dengan hal seperti itu. Fokus dengan apa yang kamu kerjakan. Kalau kamu beragama Islam, nggak apa-apa, kamu sambil selawatan di dalam hati, ya. Karena kalau enggak, kamu paling sedikit bablas, lupa. Gentlemen ya. Jangan lupa berdoa, mohon doa restu sama orang tua, ya. Mohon doa restu sama orang tua, karena sekali lagi ini merupakan kehormatan bagi kita semua. Kehormatan bagi kalian, kebanggaan bagi kalian, dan juga kebanggaan bagi orang tua. Yakinlah bahwa kamu mampu dan bisa menghasilkan kita sendiri dengan baik. Paham ya? Siap! Kunci cuma satu, fokus dengan apa yang kamu kerjakan. Kamu nggak perlu sampai jauh-jauh. Cukup setelah ini saya mendapat ini, setelah ini saya mendapat ini, setelah ini saya mendapat ini. Paham ya? Siap! Mampu? Siap! Mampu! Semua orang berdoa. Semua orang pasti akan berharap semuanya lancar. Dan yakinlah besok kan di lapangan upacara semuanya berdoa sama untuk kalian supaya kamu bisa melaksanakan itu dengan maksimal, dengan baik, tanpa ada masalah sekecil apapun. Jelas ya? Siap, jelas. Selamat bertugas. Bandar Lampung. Siap. Bandar Lampung. Siap. Bandar Lampung. Siap. Dapat beasiswa ke kuliah nak. Tadi mana bunda? Tadi mana bunda? Tadi mana bunda? Mana bunda? Mana bunda? Mana pak ya? Mana jadi dapat beasiswa kamu kuliah? Datang dulu. Kamu mau mana untuk kuliah beasiswa? Komandannya, Pak. Komandannya, Pak.